Akhirnya dokter ungkap Nasar tak tertolong tangis rekan artis dan sahabat kerja. Kabar terbaru dari pedangdut tanah air, dokter mengungkapkan bahwa Nasar tak tertolong. Disebutkan juga bahwa tangis rekan para artis dan sahabat pecah ketika mendengar kabar meninggalnya Nasar tersebut. Informasi tersebut diunggah oleh pemilik kanal YouTube Tabir Selebriti dalam sebuah video berjudul Dokter Berat Hati Sampaikan Ini. King Nasar tak tertolong, tangis rekan artis dan sahabat pecah. Lantas apakah informasi terkait kepergian Nasar yang diklaim oleh salah satu video YouTube yang berdurasi 2,58 menit tersebut, cek faktanya di sini. Diketahui memang saat ini Nasar tengah menjalani perawatan karena mengalami gangguan pernafasan, seperti yang diungkapkan sahabatnya, Ivan Gunawan. Namun baru-baru ini muncul video yang mengklaim bahwa Nasar tak tertolong. Menurut video tersebut, dokter telah mengungkapkannya. Bahkan dalam thumbnail video tersebut tertulis keterangan, dokter berat hati sampaikan ini, tangis para sahabat pecah dengan berita ini, King Nasar tak tertolong. Namun setelah ditonton dalam video tersebut tidak ada informasi dan bukti yang akurat tentang kebenaran bahwa Nasar meninggal dunia. Setelah disimak keseluruhan isi video tersebut, informasi di dalamnya seputar kondisi Nasar dan pengungkapan berita hoaks lainnya. Pedangdut Nasar diisukan meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi. Baru-baru ini sebuah kabar beredar dan menyebut bahwa penyanyi dangdut King Nasar meninggal dunia usai jatuh di kamar mandi. Sebelum semakin beredar, berikut ulasan cek fakta terkait kabar ini. Sebelumnya kabar Nasar meninggal dunia ini diunggah oleh akun YouTube Sensasi Seleb. Rumor ini beredar menyusul kabar pedangdut jebolan KDI ini sedang dirawat di rumah sakit. Dalam unggahannya, akun dengan 185 ribu subscriber itu menyebut Nasar jatuh di kamar mandi. Dalam judul videonya ditulis sebagai berikut. Astaga, seperti tak percaya jatuh di kamar mandi, King Nasar meninggal dunia. Sementara itu, dalam thumbnail video tampak foto Nasar terbaring di ranjang rumah sakit. Dalam thumbnail tertulis judul, King Nasar meninggal dunia, pecah tangis para sahabat dan orang terdekat. Lantas benarkah klaim tersebut? Dilansir dari suara.com, simak ulasan cek fakta pedangdut Nasar diisukan meninggal dunia usai jatuh di kamar mandi. Setelah ditonton seluruhnya, video berdurasi 3 menit 1 detik itu tak memuat kabar Nasar meninggal dunia. Video hanya berisi cuplikan foto Nasar di rumah sakit. Narator kemudian menjelaskan kondisi kesehatan Nasar yang menurun hingga tak lagi muncul di layar kaca. Kemudian ia menjelaskan soal unggahan terbaru dari Nasar di rumah sakit. Narator juga menyebut kabar terbaru Nasar jatuh di kamar mandi hingga meninggal dunia dilansir dari kanal YouTube lain. Namun tak ada bukti yang menunjukkan keakuratan kabar tersebut. Sementara terpantau di Instagramnya beberapa jam lalu, Nasar juga masih membagikan foto terbarunya dia terlihat dijenguk oleh rekan-rekan artisnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan cek fakta tersebut dapat dipastikan bahwa klaim Nasar meninggal dunia adalah salah atau hoax. Video ini termasuk konten yang menyesatkan.
Nasar baru-baru ini dikabarkan meninggal dunia. Nama Nasar sontak menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Mantan suami Muzdalifah ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google. Pedangdut Nasar belum lama ini dilarikan ke rumah sakit. Kondisi Nasar yang tampak semakin kurus pun membuat fans merasa khawatir. Tidak hanya itu, Nasar baru-baru ini juga dikabarkan meninggal dunia. Nama Nasar sontak menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Mantan suami Muzdalifah ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google. Seolah tak ingin membuat fans khawatir, Nasar akhirnya mengungkap kondisinya. Lewat beberapa unggahan di Instagram miliknya, terungkap bahwa hingga kini ia masih menjalani perawatan. Di salah satu video unggahnya, Nasar terlihat sayu saat dijenguk oleh Ruben Onsu dan Anwar Sanjaya. Ia pun mendengarkan seksama nasihat dari Ruben. Padatnya jadwal syuting memang membuat kondisi Nasar mendadak drop, hingga akhirnya ia terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif. Sejumlah rekan artis pun terlihat mulai datang menjenguk pelantun seperti mati lampu itu. Sebut saja Inul Daratista, Dewi Persik, Rian Ibram, hingga Karen Delano. Sebagai mantan istri, Muzdalifah juga ikut datang menjenguk. Ditemani suami, ia mengajak serta putra Nasar, Falhan Absor. Cepat sembuh ya, dan harus semangat demi anak dua. Insya Allah, anak dua selalu mendoakan papahnya, tulis Muzdalifah dalam unggahan miliknya. Cepat beraktivitas lagi, aku sayang dan cinta papa dari anak dua. Melihat kondisi Nasar, netizen pun ramai mendoakan kesembuhan Nasar. Sebagian fans lainnya terus memberikan dukungan dan semangat. Mereka mengaku gemas dengan kabar hoaks Nasar meninggal. Semoga King Nasar segera sembuh dan sehat kembali, komentar netizen. Opa Nasar Kiyowo, semangat ya, balas akun netizen lain. Cepat sehat King, @KingNasar88, cepat menghibur lagi. Berasa ada yang kurang gitu, PPA tanpa Opa Nasar, sahut akun netizen. Alhamdulillah sehat-sehat aja ya Allah, serem banget di berita ada bilang King Nasar meninggal dunia. Astagfirullah yang buat berita, timpal akun netizen. Buat ungkap akun netizen, bener shock semua di rumah, cepet sehat ya orang baik, @KingNasar88.